Assalamualaikum teman-teman online dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat semua ya, amin. Nah, di video kali ini Mama mau pergi ke Mangga Dua ya teman-teman, atau di rumah mertua. Di sana lagi ada acara makan sinonggia bersama keluarga, atau makan papeda ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuk, simak terus. Nah, ini dia menunya malam ini teman-teman. Ini sagu yang sudah disaring ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai larut dulu. Kemudian kita siapkan juga airnya, air mendidih ya teman-teman. Ini disiram dia harus pakai air mendidih. Oke teman-teman, ikutin terus ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe keseruan kami malam ini. Nah, ini dia airnya sudah mendidih. Kemudian ini kita timba ya, lalu kita siram ke dalam sini. Ini ramai sekali teman-teman, karena di sini lagi berkumpul para anak mantu, anak-anak, cucu di sini terkumpul di rumah mertua. Nah, ini prosesnya, proses pembuatan papeda ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, diaduk-aduk terus ya teman-teman agar matangnya itu merata ya. Nah, kalau sudah kaku seperti ini, kemudian ini harus cepat-cepat diaduk teman-teman ya, dengan gerakan paling cepat. Nah, ini banyak sekali, satu loyang besar karena orangnya juga banyak ya teman-teman. Siapkan dulu sajiannya. Nah, begini cara kami untuk menghidangkan kalau makan bersama ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah ada air ikan tumis, kuah kuning ya. Nah, di sini ramai sekali teman-teman karena kami keluarga besar. Oke, masing-masing dapat jatah ya. Nah, ini di sini ada sayur bening, bayam campur kelor dan labu ya teman-teman, labu kuning. Kemudian di sini juga ada sambal tomat, kemudian ada jeruk sama cabai juga. Ada ikan juga ya teman-teman, pastinya juga ada ikan. Itu per saya, dia malu sekali teman-teman. Saya akan masuk di video ya, dia bersembunyi. Nah, beginilah kericuan keluarga kami teman-teman. Di sini seru sekali. Di sini ada mertua saya, ada adik ipar saya, kakak-kakak ipar saya di sini. Ini belum terkumpul semua ya teman-teman, karena suami saya itu bersaudara 9 orang ya. Kalau 9 orang dikali 2 berarti 18 ya teman-teman. Nah, itu suami saya paksa mau cari tempat duduk teman-teman. Aduh, di sini seru sekali, Allah. Belum lagi cucu-cucu terkumpul ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mau masuk video ya. Aduh, beginilah keseruan kami di rumah mertua teman-teman kalau lagi berkumpul. Oke teman-teman, sekian dulu video kita ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.